Yo, sebagai sebalik lagi bersama gue Reza Purnomo, dan kali ini kita akan bermain game Hyde dan gue akan mereview kebun Greg, teman-teman. Kenapa direview, Bang? Buat kenang-kenangan aja ya. Karena desain Greg itu selalu unik ya, teman-teman. Selalu berganti setiap musim. Oke, let's go aja. Kita langsung ke ini tema rumah, truk dan toko Halloween yang kedua, teman-teman. Bisa dilihat, kedua apa satu ya? Lupa gua. Kayaknya kedua deh. Oke. Gas. Ini termasuk salah satu satu set yang sangat bagus, teman-teman. Menurut gua ya. Rumah ini gua udah beli. Oke. Terus kita review dari sini. Dia bermodal diamond jalan setapak ya. Mesin-mesinnya kita masuk, seret. Anjir, rapi juga ya. Kandang-kandang. Ada musang. Gue beli nggak ya kemarin, lupa. Ada labu. Ini rumput jamur ya, teman-teman, ada. Tapi lebih natural, teman-teman. Menyatu dengan alam ya. Oke, ini yang belakangnya tambangnya seperti biasa, dia menggunakan rel ya. Ke sini terus muter-muter sini. Nah, ini ada keretanya, teman-teman, dia. Dan ini satu set tambang. Di sini tambangnya jadi nyatu ya. Ini tambangnya dua. Oke. Berarti banyak yang nyatu, teman-teman. Gue suka desain yang kayak gini nih, lebih natural. Terus yang di sini setapak, oke. Cuma bermodal setapak ini, teman-teman, jadi bagus. Nah, di sini mesin-mesin biasa ya. Nah, lebih bagus lagi kalau yang ini dipisah-pisah, cuy. Keren ya. Tuh. Terus wah, ini musim gugur, cuy. Jalan setapaknya kayak gitu, oke. Masuk temboknya, menarik. Ini sama dekorasi suaka, teman-teman. Nah, ini konsepnya kayak pagar pokoknya. Dia di mix juga sama tanaman itu ya, buah-buahan ya. Gak cuma dekorasi tapi ada buahan, apa, pohon yang real. Oke, terus ini tanah liat. Wow, detailnya, cuy, gila. Detail banget ya, tanah liat. Ini bikin teko, terus ini temboknya juga dari tanah liat. Wow. Di sini ada hewan-hewan, teman-teman. Semoga terinspirasi ya. Gua intinya ini cuma ngesep doang, teman-teman. Karena Greg itu lebih-lebih jos. Ih, lu ngapain di sini, cuy? Woi. Oke, yang di sini biasa, ini udah random, cuy. Kehabisan kata-kata kalau ini. Nah, ini lebih ke Romawi ya. Nah, tidak lupa dengan kurcaci ini. Yoi. Ya kan, putih-putih lebih menjiwai. Kayak God of War kan Romawi, Romawi kayak gini, teman-teman. Oke, langsung aja ke bawah dari sini ya. Kuda, pacu kuda identik sama. Nah, gue pengen bikin kayak gini, teman-teman. Ini penonton. Ini balapan ya. Terus kudanya keluar loncat-loncat. Ses 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 ses, gila. Wow. Terus belok ke sini, tereret tereret. Belok lagi. Ini kan penonton kan, langsung ses. Wow. Unik-unik. Nah, ini piala-pialanya, teman-teman. Nah, ini bagus ini, teman-teman, serius. Nah, ini penempa buat ganti sepatu kuda ya. Ini buat nyucinya. Oke, keren. Gue harus nyari ini, teman-teman, serius, bagus ini. Terus di sini Imlek. Kok aneh. Tapi nggak apa-apa. Imlek ya.
Oke. Kelinci, wahana ini cuy, wahana terus ada perosotan. Iya ini taman anak-anak cuy, bagus. Kelinci, iya, boleh, keren. Terus ini udah full ya kebukanya teman-teman. Di sini hewan istimewanya keren banget, pakai tembok pink, dia identik apa satu selaras sama ini teman-teman. Wah, gua harus nyari tembok ini ya. Bagus. Oke, pohonnya gerak bagus banget. Oke, paham. Boleh. Berarti kita kombinasikan sama pagar kuping ya. Oke, lanjut. Keledai. Oke, ini kosong. Ini lebih natural sih. Oke, di sini. Nah, ini nektar. Ya kan, ini satu set teman-teman. Nektar, madu, pohonnya, bunga matahari, bunga mawar. Sedetail itu, cuy. Wow. Terus ini ada semprotannya tuh, sarung tangan. Ini berkebun ya, khusus madu, cuy. Mawar juga ada madunya ya. Nah, ini bunga juga. Wah, keren sih. Ini temboknya kayak gitu, oke. Ini bunga-bunga ya. Nah ini juga detailnya bagus teman-teman. Bunga, padi, gandum, buat jadi kerajinan gitu. Wow. Nah ini juga dikasih sumur, oke bagus. Anjir keren banget cuy, ada filosofinya gitu, nggak asal desain cuy. Oke, kita review ulang dari sini ya. Siapa tahu terinspirasi, teman-teman. Oke. Ini buat nge-save juga, cuy. Karena emang tiap tahun sama, enggak kan? Tapi enggak tahu juga sih. Oh iya, gue hampir kelewatan yang ini teman-teman. Jamur, anjir ini bahaya nih. Apel. Oke, satu set sama ini ya. Oke, next. Nah ini jangan lupa dari putar dari Pak Pos ini cuy, gue dapet kemarin. Wow. Oke, ini yang kudanya. Terus ini sampai sini ya, terus ini taman kanak-kanak. Terus ini Imlek. Jangan lupa jamur laknat. Terus ini hewan istimewa. Dah itu. Nah ini unik juga cuy, gue terinspirasi sih. Keren. Oke sip, kita lanjut. Ini dekorasi bagus teman-teman. Lebih natural ya. Wow. Oke, next kita ke kotanya. Wah, akhirnya gue baru ngeliat dekorasi istimewa cuy itu. Baru kali ini. Oke, kita dari pantainya. Oke, kepiting-kepiting. Sparkboard. Oke, sip. Khusus pantai semua itu. Ini mushroom juga. Ada tupainya dong. Dicolong dong. Wow. Nah ini bisa jalan. Wow. Kurcaci. Ini losman ya, yang jaga kurcaci. Tapi ada labu. Tuh. Lampunya bagus banget. Nah ini yang di kota, jangan lupa ini ya teman-teman, untuk penunjuk arah agar tersesat. Oke, restoran kasih. Anjir ini kayak kota beneran, ada lampu-lampu ya. Ini gapuranya. Oke, simple sih. Untuk ini didesain juga dong. Wow.
Oke, okay, bagus bagus. Oke, okay, teman-teman. Gitu aja untuk dekorasi Greg. Jangan lupa lampu welcome. Gue Reza Purnomo, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Goodbye.